Mengapa harus sarapan? Ada ungkapan, makan pagi harus seperti raja. Ungkapan ini dapat dibenarkan, yakni supaya fungsi otak kita berjalan dengan baik untuk melakukan pekerjaan seharian. Oleh karena itu, asupan glukosa harus cukup. Asupan glukosa yang terdapat dalam menu sarapan biasa memerlukan waktu paling cepat 8 jam untuk dicerna oleh sel otak. Jika mengganti menu sarapan dengan jus sayur segar, gula yang terdapat di dalam sayur atau buah-buahan dapat dicerna sel otak dalam jangka waktu 4 jam aja nih. Dengan demikian, jus sayur segar lebih baik peranannya dalam membantu fungsi sel otak. Perlu digarisbawahi, penyebab terbesar yang mengganggu kesehatan adalah kelebihan makan, kelebihan nutrisi, dan ketidakseimbangan nutrisi. Jika semua orang mulai dari yang muda hingga tua mengganti menu sarapan dengan jus sayur segar, maka kesehatan akan meningkat. Nah, kira-kira kalau di foto ini, aku seumuran kan dengan mereka?